Mage. Hati daging. Setiap pedas mas ini dia korang tradisi ketupat daun palas. Ini Ira Syaira buat ketupat daun palas kacang dengan ketupat daging, serunding daging. Okey, dia orang letak serunding daging. Ada juga ketupat lemak, ketupat manis. Ketupat lemak kita orang makan dengan gula melaka cicah. Okey, petang raya pertama. Ha, ni dia rumah abah kena serang. Ini sepupu-sepupu saya lah. Okey, ini anak-anak mak saudara semua. Okey, ini sebaya-sebaya saya je ni. Sebaya Syaira tak adalah Syaira yang apa lebih berusia sikit daripada dia orang ni semua. Okey, kita Kak Long lah. Okey, dia orang tiba dah petang hari dah. Malam tu hujan lebat, tak boleh balik. Dan kita orang ramai-ramai masak-masak lah. Okey, gotong royong masak-masak. Ya Allah, bestnya. Okey, sama-sama masak untuk menu malam kami. Alhamdulillah, dia jalan sekali balik kampung, dapat jumpa dengan semua sepupu-sepupu, seronok tau. Ha. Tain macam ni lah, kita orang seronok-seronok jumpa. Masuk. Lari lah nak ambil gambar tu. Oh. Ya, tak tahu. Bosu sedap bosu. Okay, jom Syaira review menu di pagi Syawal kedua. Okay, ada nasi putih. Kita masak nasi putih. Lepas tu ini daging. Okay, lepas daging ni Syaira perak semalaman. Pagi besoknya baru Syaira goreng. Ini ayam masak merah. Lagi kita ada daging kerbau kerutup. Okey, Syaira buat daging kerbau kerutup. Okey, lagi. Kerbau ni kawan-kawan ayah lah. Dia ada bela kerbau dan dia orang sebelah kerbau seekor. Dia berkongsi-kongsi lah. Okay. Ini ada acar timun. And then ini tapai. Tapai pulut. Best. Ini favorite Syaira juga. Dan biasalah ini sambal. Ini sambal kita orang kat Kelantan. Kita orang panggil sambal jantan. Okey, itu aja menu kita untuk hari raya kedua. Mari kakak, kita. Ninggal lah.